umur 23 tahun, pekerjaan swasta atau karyawan konter HP, alamat Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Memang benar yang ada di dalam video itu adalah saya dengan anggota TNI atau anggota Koramil Pasongsongan. Atas kejadian tersebut saya merasa hilaf dan saya mohon maaf kepada Koramil Pasongsongan dan Polsek Pasongsongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya Pak atas kejadian semalam. Saya maafkan, jangan ulangi lagi emang ya.